Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya di Indonesia Tour 9. Pada siang hari ini saya ingin hunting kereta api di perlintasan PCL 200, tepatnya di Jalan Krucuk. Kalau ke sana itu merupakan arah ke Jakarta, dan di sebelah sana merupakan Tiber dan mengarah ke stasiun Cirebon Purjakan, dan ini merupakan angka 200 nya Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya Zuher dan Bapak Agus sebagai pos yang menjaga perlintasan kali ini. Oke deh, ikuti terus keseruan hunting saya di PCL 200. Cekidot. Kali ini akan melintas sebuah kereta api dan sebuah sirenenya sudah dinyalakan. Oke, di sebelah sana palang pintu sudah mulai tertutup. Itu tandanya akan segera melintas kereta api. Entah ini datangnya dari arah mana. Ya, semua palang sudah tertutup. Itu dia, kereta apinya sudah keluar dari stasiun Cirebon. Sedang meliuk di Tiber Cirebon. Nampaknya itu adalah kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi, ingin menuju ke stasiun akhir Gambir. Ya, itu merupakan rangkaian kelas luxury dari kereta api. Itu adalah kereta api Argo Bromo Anggrek menggunakan rangkaian Taksaka karena berdepo induk Yogyakarta. Ini dia Master Zuher. Nah, yang saya dokter. Oke, kali ini akan melintas sebuah kereta api di mana kali ini arahnya dari arah Jakarta. Tuh, arahnya dari Jakarta ingin masuk ke stasiun Cirebon. Oke, palang pintunya sudah mulai ditutup. Nampaknya di luar sana itu terjadi kemacetan.
karena di Cirebon setiap 7 menit itu kereta melintas. Oke, nanti keretanya datang dari arah sana, dari arah Jakarta. Ada saja pengendara yang menerobos palang pintu. Sungguh tidak patut untuk ditiru. Ya, beginilah kondisi perlintasan di Cirebon. Banyak sekali pengendara yang menerobos. Ya, itu dia kereta apinya. Nampaknya puong yang menarik. Itu adalah rangkaian terakhir dari kereta api Jayakarta. Dan di depan saya ini adalah Master Zuher. Bogowonto. Kereta api Bogowonto ini merupakan relasi kereta api dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun akhir Pasar Senen. Oke, semboyan 21 telah diberikan. Dan di depan saya kali ini adalah Master Duher. Oke, belum lama kemudian setelah kereta api Bogowonto melintas, kali ini akan ada kereta melintas lagi di perlintasan PJL 200. Karena di Cirebon itu setiap 7 menit sekali atau setiap menit atau lah apalah itu kereta melintas. Inilah yang membuat kemacetan di daerah Cirebon. Oke, itu nampaknya di sebelah sana sedang bersilang antara kereta api Bogowonto dengan kereta apa cuy? Argo Cirebon 24. Oh, ternyata yang akan melintas yaitu kereta api Argo Cirebon. Aduh, nerobos lagi. Oke, cuaca kali ini rada mendung ya. Tapi tidak terlalu mendung soalnya terbawa oleh angin. Sekali itu pengendara motor, aduh, ini lagi, aduh, nekat banget terobos palang pintu. Thank you.
Nah, tuh dia master itu hair. Ya malu-malu dia anjir. Belum ini jangan ini mati. Oke, suasana di perlintasan dan suara sirine sudah dinyalakan. Dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun akhir Blitar. Thank you.
kali ini Master Zuher sedang bermain cacing, Bung. Cacing besar Alaska. Bancakan, Bung, bancakan. Selagi menunggu sela-sela kosong di antara kereta lewat, Master Zuher bermain game offline, game cacing-cacing Alaska. Aku nukter. Ah, bohong kau. Itu cacing Master Zuher udah besar itu. Udah masuk 10 besar. Ya, hati-hati. Ya, inilah. Sambil menunggu kereta api lewat, diisi dengan bermain game. Main game. Oke, kali ini keretanya dari arah Cirebon ingin menuju ke Jakarta. Enaknya di video pakai HP saya. Thank you.